Baik, sekitar 2-3 hari lagi saya harus memberikan workshop di sekolahnya internet, School of Internet atau Internet of School apa gitu. Coba ntar. Ini Erni sih kepala sekolahnya. Erni, School Internet, bener nggak? Nggak nemu. Nggak nemu. Tapi bukan Erni ini kalau nggak salah sih. Bukan Erni ini. Beda lagi. Yaudah. Anyway. Karena saya harus memberikan tentang Internet of di sekolah School of Internet ini, pada dasarnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat jaringan internet jarak jauh. Juga supaya mereka punya solusi, saya akan membuat server internet offline. Anda bisa melihat cara membuat server internet offline-nya di opencourse.itts.ac.id. Di sini ada internet offline, di sini diterangkan cara membuat servernya. Mengapa perlu internet offline? Karena nggak ada sinyal. Kemudian sistem internet offline seperti apa? Bisa dilihat di sini sebenarnya. Pada dasarnya sih kita copyin aja apa materi-materi yang ada di internet ke server lokal. Udah itu aja sih. Dan kita perlu bikin jaringan server, jaringannya segala macam. Oke. Nah, saya sudah membuat server kosong di laptop saya. Ini sekarang saya pakai desktop lewat jaringan masuk ke laptop saya. Ini servernya. Server 2104 Ubuntu 21.04. Ini IP-nya 192.168.0.70. Oke. Saya akan jadi super user dulu. Oke, sekarang apt update. Oke. Iya, siap. Saya update dulu semuanya. Udah. Nah, sekarang saya akan install web server. Apache. Oh, Moodle aja langsung lah. Saya install Moodle aja lah. Ada nggak di sini ya? Ini 2004 pakai MariaDB. Saya akan rubah ini menjadi Ubuntu 2104. 2110 ini tadi. 21 berapa sih ini? 2104 benar. Oke. 2104. Cuma nanti di apa sih namanya? Nah, ini saya colong dulu. Colong, caranya gini aja nyolong. Ini masuk sini kosong kan? Paste. Nah. Dah. 2104. APT update udah, sekarang saya akan lakukan APT install Apache 2. Oke, Apache 2 diinstall, firewall nggak dilakukan. Ini ya udah biarin aja. Ini saya kasih tambahan optional. Bisa mengaktifkan firewall. Oke. Kemudian kita install PHP. Tapi saya takutnya udah 74 ya. Coba. Oke, search PHP. PHP-nya 74 bener. Masih 74 PHP-nya. Oke, nggak masalah. Kita install PHP-nya. Wait, sorry. Wush. Oke. Kill all var lib
dpk, kill lagi, remove var lib dpkg log, nah, buang. Jadi itu terjadi kalau dia ngupdate sistem sih, biasanya suka gitu. Nah, sekarang jadi bisa. Jadi dia tadi ngupdate sistem, pada dia saat dia update sistem dia nge-lock. Jadi kita nggak bisa install apa-apa. Cuman karena kita butuh dan ini cuman buat demo-demo doang, ya udah locknya dibuang aja. Oke, PHP 7.4 sudah di copy. Sekarang saya install semua extensionnya. Oke, extension akan diinstall semuanya supaya aman. Itch, nah ini mod ph. Oh, PHP, PHP gitu lah, esek. Kurang satu huruf. Tadi ngopinya kesalahan dikit ngopi. Oke, sekarang lagi di semua apa extension di install. Nah, kemudian kita harus ngedit PHP ininya supaya rubah maksimal file size-nya segala macam kita rubah ini. Dia lagi ngedit. Sambil nunggu kita akan coba download. Nah, ini model download. Oke. Model I am human. Nah, sekarang si model selalu kasih proteksi seperti ini. Bus, 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 bus. Nanti dua kali dia. Bus, bus, bus. Oke. Oke, download. Model 3114 katanya sih akan keluar model 4.0 yang lebih keren sih. Kita masuk ke latest release. Masih 3114. TGZ ya. Coba lihat. Stable. Oh, latest ya. Saya ambil yang latest aja dah. Copy link. Coba lihat. Latest. Oke. Ini diambil. Download. Sekarang saya akan download ID-nya juga. Nah, ID dapat dari mana nih? Ini di save dulu. Model latest dapat. Nah, ini yang language spec. Ini dia. Oke, download dua-duanya. Oke, dua-duanya sudah download. Sekarang saya akan transfer menggunakan SCP ke user local source. Oke. Di server. Oke, sekarang lokasinya dia ada di sini. Sorry. Ini dia, model latest sama id.zip. Kita bikin folder model aja biar gampang. Move model latest ke folder model, move id.zip ke folder model. Oke, saya pindah ke folder model. Ada dua file di situ. Id.zip sama model latest 3.11.3z. Secure copy semuanya ke 192.0.70. Kasih titik dua user. Buat sini aja dulu lah. Masukin. Oke.
Sekarang saya masukin model TGZ-nya kira-kira besarnya 58 mega, sementara ID.zip-nya 1 mega kira-kira. Oke, sekarang saya masuk lagi ke server. Push. Lama juga ya install PHP-nya. Oke. Jadi untung saya kerjain makhluk itu daripada nunggu. Oke, ini lagi 7%. Saya coba masuk ke SSH itu aja lah. Biar dua sekaligus dikerjain ya. 70. Sudo su. Oke. Ini ada dua file, id.zip sama model latest 311 TGZ, ada di server sana. Sekarang kalau kita lihat perintahnya, kopikan ke user local source. User local source. Jadi move bintang ke user local source. Oke, udah. User local source. Oke. Sekarang dari situ semua. Nah, ini yang id.zip bisa kita kerjakan ini sebenarnya, karena dia tidak pakai www. Kalau yang ini pakai www nih, yang modalnya. Jadi nanti aja kalau webnya sudah kita install. Ini saya akan kerjakan. Oke, udah ke copy semua sekarang. Webnya udah diinstall kan ya? Oh, jadi web server Apache kan tadi udah diinstall, berarti www, folder www udah ada. Sekarang saya copy, saya kerjakan makhluk ini aja. Jadi copy model latest 311 ke firewall HTML, CD firewall HTML, tar dibuka, terus di CH on semuanya biar beres semuanya. Udah. Copy. Ups. Research will restarted. Oh, ada kayak ginian sekarang ya. Baru tahu. Ini baru nih 2104 nih. Oke, ini aja lah. Ku kagak ngerti. Oke. Sekarang ini saya paste juga. Sorry. Lalalala. Gak bisa. Hala. Waduh. Gak bisa di ping nih. Ping 192.870. Wah, hilang. Bentar, parah ini. Saya pause dulu bentar. Kacau. Gara-gara gini. Oke, mudah-mudahan beres. Oke, beres. Oke, coba lihat di sini, mudah-mudahan beres. Oke, beres juga. Udah, selesai semuanya. Sekarang ini karena rupanya dia merestart SSH daemon-nya. Kacau. Pantesan sambungan saya jadi kacau semuanya. Oke. Sekarang udah beres. Sekarang masuk user local source lagi. Model latest-nya belum dibuka. Nah, ini cara ngebukanya pakai ini aja. Paste. Oke. Nah, sekarang ini karena loncat, saya balik lagi ke sini. Sekarang saya berusaha mana tadi. Ini udah extension. Sekarang kita edit PHP ininya. Jadi etc PHP 7.4 Apache 2 PHP ini diedit. Ada beberapa ini yang harus dikerjakan. Oh, saya giniin biar gampang ya. Yo. Oke, sebelah kiri saya contekan, sebelah kanan saya adalah file yang harus diedit. Sekarang cari upload max file size, originalnya aslinya 2 mega, saya ganti jadi 100 mega. Terus post max size
aslinya 48 mega jadi 48. Oh iya, ini saya ngeditnya pakai VI ya. Jadi saya ketik slash buat search, kemudian memory limit. Ini 128, saya ganti jadi 512. 512 max execution time 300, diganti jadi 600. Oke. Max input time itu 1000. Ini 60 aslinya, ganti jadi 1000. Terus max input file var ini 1000, diganti jadi 5000. Jadi dinaikin semua kemampuannya. Oke, saya save titik 2, shift titik 2, WQ, di save dia. Udah beres. Ini udah beres, sekarang kita restart. Apache service-nya di restart. Salah. Oke, udah beres, restart. Kalau mau ngetes bisa. Kemudian kita langsung masukin MariaDB. Database-nya tidak lagi pakai MySQL, sekarang makainya MariaDB. Ya rewel, pakai sih rewel, karena aman dia. Jadi bukannya jelek, MySQL lebih bagus, jujur. Cuman karena lebih bagus dia lebih aman, lebih susah makainya, males. Oke, MariaDB lagi diinstall, saya harus restart. Ininya nggak akan saya kerjakan, secure installation-nya tidak akan dikerjakan. Saya akan langsung ini aja. Jadi yang tadi MySQL secure installation, bikin secure password segala macam, nggak akan dikerjakan. Oke, ini lagi install, kemudian tinggal di restart. Langkah selanjutnya nanti saya perlu ngisi informasi tentang database, tentang modul itu. Jadi ini servernya akan dipakai buat demo besok, buat internet offline. Jadi ada server e-learning, ada file server, gitu aja sih. Oke. Wah, perlu di restart gitu ya sekarang. Beda ya sama zaman dulu. Oke. Waduh, kacau lagi dah. Ini jalan gak? Oh, jalan. Nih, jalan. Ups, sorry. Tadi. Oke, sekarang saya restart lagi. MariaDB-nya di restart. Enable. Oke, ini secure-nya nggak kerjain. Saya juga tidak akan ngetes MariaDB-nya, males. Sekarang kita langsung operasional. Nah, kalau kita pakai di internet yang benar, pakai yang ini, operasional ya. Kalau hanya latihan, saya pakai yang ini nih. Karena saya hanya latihan. Jadi walaupun nama database-nya MariaDB, diaksesnya pakai MySQL. Sama sih sebenarnya. Saya copy, paste. Oke. Sekarang saya harus create database, alter database, grant all ke model sama root exit. Oke, udah beres. Semuanya beres. Ini udah ada error dikit nih. Rootnya nggak mau dia, karena rootnya belum diberesin sih sebenarnya. Biarin aja, sekarang saya sudah lewat, ini udah beres. Sekarang saya harus akses ke IP address modelnya. Oke. IP addressnya adalah 192.168.0.70. Bentar. Langsung keluar, bahasanya saya pakai bahasa Indonesia aja. Indonesia selanjutnya. Oke. Webnya http 192.168.0.70 model, directory modelnya var.html. Nah, ininya dirubah dikit ini. Nggak pakai var model data. Selanjutnya, cuman nanti harus dirubah nih 70 yang ini. Saya makainya MariaDB, ini dia MariaDB. Selanjutnya lagi. Nah, di sini makainya nama database-nya model, pengguna database-nya model, kemudian sandinya model.
Oke, port database-nya default. Selanjutnya lagi. Ini hak cipta, copyright ini masalah copyright. Lanjut. Itu aja sih. Dan yang penting adalah statusnya hijau semua nih. Oke. Nggak boleh ada yang merah sih. Ada yang kuning, HTTPS. Karena saya tidak pakai sertifikat, ya udah HTTPS-nya nggak apa-apa. Lanjut. Udah. Ini kita tunggu dulu, dia lagi bikin sistemnya. Oke. Nah, cuman sambil bikin, saya kasih lihat lagi di sini. 192.98.0.70. Nah, di sini web page ininya kayak gini. Sudah jalan. Sekarang saya akan bikin di sana, saya akan bikin mkdir var www html pustaka. Oke, pustaka itu buat perpustakaannya. Pustaka. Nih. Oke, saya akan bikin buku. Var www html pustaka. Nih, ada buku. Oke. Nah, ini saya bukunya akan saya copy-in dari server. Beberapa buku SMA kali ya, atau SMK kali ya. Bentar, ini saya ada di server. Var www var data library pendidikan. Nah, di sini ada BSE. Nah, ini ada SMK, SMA segala macam. Oke, cek. Coba bentar. BSE isinya berapa? List usage ya, minus H BSE 5 giga. 5 giga ya. Oke, saya coba copy aja semua. SCP. Tujuh puluh mau nggak gini var www html pustaka buku ini saya ubah dulu ownernya chmod minus rf 777 pustaka chown minus rf nobody pustaka. Cobain kita transfer buku. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mau. Jadi buku-bukunya lagi ditransfer, buku SD, SMP, SMA-nya lagi ditransfer ke folder pustaka buku. Nah, di sini kelihatan di sini ada ini SMK ya, buku SMK. Ini ada SMK perikanan, perhotelan, listrik, survei pemetaan, gambar rumah, otomotif industri segala macam. Jadi buku buat SMP SMA-nya lagi di copy, cuma nanti beberapa file kayak video-video ini dari internet sehat saya buang. Soalnya kegedean. Ini kan buat demo doang. Jadi saya nggak akan mau besar-besar yang saya copy-in. Kemudian saya juga perlu bikin var www html pustaka video. Saya ulang lagi. Oke. Sekarang saya akan transfer video dari gimana caranya? Saya masuk aja lagi ya. Saya masuk ke server saya. 09 123456. Oke. Saya masuk ke server lagi, sudosu var www var data library. Video ada di MPEG-JPEG ini. Library MPEG-JPEG. Nah, ini ada video-video.
Oh, kalau enggak nih videonya si ICT Watch saja saya pakai di situ ya. Oke. Jadi ada ini ada video tentang ngono juga ada sih. LS INLH penemu 113. Oke. Sembilan dua enam delapan tujuh puluh var www html pustaka video jadi ini lagi ditransfer videonya ke sana cuman seratusan mega. Jadi saya punya buku, punya video, dan juga ada e-learning supaya bisa dipakai buat demo besok. Iya, lagi seru banget nih ngopi. Ini kelas 9 yang dikopi, kelas 10 udah dikopi, 12 udah. Coba kita lihat sekarang reload pustaka ada dua dalam pustaka ada buku sama video lihat isinya video ada Panmo BTS Onobe Purbo ini saya klik yes. Videonya Sarah Sehan sih berbicara tentang di situ ya lihat ya. Ininya kan tadi kan kalau ini kalau enggak ini dah yang gombal kiri ini atas ada ya. Ada dua yang ini ada dua mana ya, ada dua dua-duanya ini. Sama kan yang perlu dilihat adalah nama operatornya. Nah, nama operatornya bisa hebat banget gak itu? Bisa nggak? Ah, susah loh. Nih itu dia. Nah, nama operatornya. Kelihatan ya? Bahaya itu. Singtel kelihatan ya? Nyebut mulai nyebut. Kita ini ada di mana sih? Mas kita Ono? Ada di mana sih? Kita ada di Singapura atau ada di? Kita di Singapura atau ada di Mega Kuningan sih? Kita di mana sih? Iya. Jadi. Kok bisa ini? Jadi buat teman-teman yang di sini juga, jadi ini tulisannya Singtel. Singtel, betul. Singtel itu Singapura Telekom kan? Iya, betul. Iya, betul. Kok bisa? Dia hello, is it Singapore or not? Kayak Singapura bener. It's in Kuningan, man. You Singapore or what? Bingung nih aku. Gimana? Jadi... Oke. Ini tadi jadi nonton video deh saya kacau. Oke, itu tadi videonya bisa kita lihat. Sekarang 70 pustaka lagi. Buku. Coba lihat BSE. Nah, ini SMP SMA udah keluar. Coba kita lihat. Ini buku SMP kelas 9 bahasa Indonesia. Ini buku-bukunya bisa kita ambil. Kita ambil satu aja ya. Nah ini buku SMP. Oke, jadi buku udah ada di server, video ada, e-learning dalam proses. Oh udah selesai, lanjutkan. Beres selesai, server selesai. Tapi minta maaf tadi saya nonton videonya. Videonya Anda bisa lihat di channel Ono Center sih sebenarnya ada juga. Saya masukin admin. Nah ini adminnya nyebelin banget nih. Adminnya harus ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca segala macam lah. Alamat harus alamat suratnya harus ada lagi ya, sebel. Udah cuma itu aja sih kayaknya, perbarui profil. Udah selesai doang sih supaya aman. Jadi selesai sudah dalam waktu berapa menit saya sudah berhasil membuat server internet offline. Supaya saya bisa demo buat besok sih. Nama situsnya apa ya? Internet offline server. Internet offline gitu. Server internet offline supaya sekolah bisa dilakukan tanpa pulsa, tanpa kuota, mateng dah lo.
Waktu standarnya adalah Asia Jakarta, ABCDF Jakarta. Pendaftaran diri diaktifin aja, udah itu. Tidak valid. Simpan perubahan. Oke, kita sudah masuk. Cuman ini belum ada mata pelajaran sama sekali. Saya akan coba transfer nanti dari server saya yang ada di online. Tapi ini server internet offline-nya sudah selesai. Oke, finish.